Sejumlah kerabat tidak mampu menahan tangis saat melepas anggota keluarganya berangkat ke Tanah Suci. Tahun ini, jumlah calon haji asal Kabupaten Blora sebanyak 673 orang. Sekitar 500 orang calon haji merupakan jemaah lansia. Tangga ya? Tadi kenapa kok sampai terenyuh kayak kenapa? Terharu ya. Ini rombongan dari mana, Mbak? Dari Kunduran. Kunduran ya. Tetangga yang berangkat. Kita minta seluruh jamaah ini menjaga kekompakan dan juga kerukunan, saling bantu-membantu karena jumlah jamaah yang lansia ini mendominasi. Sehingga jamaah-jamaah yang muda ini harus bisa membantu jamaah-jamaah yang sudah sepuh. Jemaah calon haji asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah terbagi menjadi 4 kloter dan diberangkatkan melalui embarkasi Solo. Meganda Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah.